Kejuaraan dunia MotoGP 2022 baru menyelesaikan 8 race. Tetapi, mulai jelas bahwa pertarungan gelar kini antara 4 pembalap yakni Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Ajang kejuaraan dunia MotoGP tampaknya sudah memiliki 4 kandidat kuat juara dunia kendati baru 8 race bergulir. Kontras dengan yang terlihat selama pramusim di mana lebih dari 10 nama punya kans juara. Tetapi secara perlahan kerasnya trek menyisihkan banyak orang. Honda dengan Marc Marquez dan Paul Espargaro yang stagnan. Suzuki kian tertinggal dalam perburuan titel bersama Joan Mir dan Alex Rins. Atau KTM dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira yang tidak konsisten. Sulit membayangkan mereka mengejar top 4. Sementara itu, Ducati, yang menurunkan rombongan 8 pembalap musim ini sepertinya kini hanya menyisakan 2 gladiator dalam pertempuran juara yakni Enea Bastianini serta Francesco Bagnaia. Penunggang pabrikan Borgo Panigale lainnya terutama yang menggeber Desmosedici GP 22 tak mampu memaksimalkan prototipe yang oleh banyak pihak merupakan motor terbaik dalam MotoGP saat ini. Ducati sejauh ini telah mampu memenangi 5 balapan. Semuanya lewat Bastianini sebanyak 3 kali dan Pecco Bagnaia sebanyak 2 kali. Problem brand Italia adalah saat salah satu rider mereka tampil brilian sedangkan yang lainnya justru gagal. Dalam Grand Prix Prancis misalnya, Bagnaia melakukan kesalahan setelah disalip Bastianini yang sukses merebut kemenangan. Sementara di GP Italia di mana, Pecco mampu finish P1, giliran pembalap Gresini yang crash. Ini yang membuat keduanya masih punya gap cukup lebar dari Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro. Ya, kami bertiga yang di podium, pada GP Italia, akan berada di sana dalam pertempuran gelar. Tetapi Enea juga memiliki peluang bagus untuk bisa bersaing. Ujar Bagnaia soal potensi pertarungan dengan Quartararo, Espargaro dan Bastianini. Sementara itu, Fabio Quartararo, selaku juara dunia bertahan. Mengaku puas bisa finish kedua dalam GP Italia di sirkuit Mugello setelah melalui akhir pekan yang sulit. Seperti tahun lalu ia memanfaatkan keunggulan Yamaha YZR M1 di tikungan untuk menutupi kekurangan top speed. Itu adalah balapan terbaik dalam hidup saya. Kata pembalap berjuluk El Diablo setelah mengamankan posisi runner-up GP Italia. Di mana, ia tidak bisa memberi tekanan nyata kepada Francesco Bagnaia. Pada sisi lain, Aleix Espargaro terus memperlihatkan konsistensi bersama Aprilia. Di Mugello, ia berhasil finish ketiga. Itu merupakan podium keempatnya beruntun dan yang kelima sepanjang musim 2022. Hasil tersebut terus membuatnya menempel ketat Quartararo yang masih menduduki puncak klasemen. Spaniard menempati peringkat kedua dengan ketertinggalan 8 poin. Ini membuatnya optimistis bisa bersaing memperebutkan titel juara 2022. Pecco, Fabio dan saya adalah penantang gelar. Tetapi Enea juga eksplosif. Di garasi kami semua bekerja dengan baik. Sungguh saya pikir kami bakal berjuang sampai akhir di Valencia. Tutur Espargaro. Saat ini Quartararo unggul 8 poin atas Espargaro juga masing-masing 28 dan 41 angka di depan Bastianini. Posisi 3, serta Bagnaia, posisi 4. Namun eliminasi akan terus berlanjut. Sekarang mereka akan bersiap untuk putaran ke-9 GP Catalunya sampai 3 hingga tanggal 5 Juni. Jelang absen panjang dari MotoGP, Marc Marquez menyampaikan targetnya setelah operasi humerus kanan di Amerika Serikat. Pembalap Repsol Honda tersebut merasa harus lebih realistis sekarang. Suasana hati Marquez fluktuatif sepanjang akhir pekan di sirkuit Mugello, Italia. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, rider Spanyol tersebut mendapat kabar harus naik meja operasi kalau ingin kondisinya lebih baik. Namun pada seri Mugello, untuk mundur dari lomba sudah kepalang tanggung. Ia pun memilih untuk terus melaju hingga sesi akhir. Apalagi ada misi khusus pekan kemarin yakni menguji beberapa perangkat untuk RC213V terbaru termasuk sasis. Dalam situs resmi MotoGP.com, Marquez mengaku mentalnya sempat turun.
Sebagai profesional, ia mesti berkonsentrasi untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Tidak mudah dari sudut pandang mental. Hari Jumat mereka memberitahu saya bahwa masalah tulang sudah parah. Saya diminta untuk menjalani operasi di Amerika Serikat. Ia menjelaskan, saya merasa saya tidak bisa terus seperti ini. Semua kabar dan konferensi pers kemarin membuat akhir pekan ini lebih rumit. Dari sisi mental sungguh sulit menjaga konsentrasi ketika harus berkendara di Mugello. Salah satu trek yang paling menuntut. Tetapi kami berhasil menyelesaikan balapan itu. Pembalap 29 tahun tersebut menyatakan tak akan mengaspal kalau saja saran operasi diberikan sebelum MotoGP Italia. Jujur saja seandainya dapat berita kalau saya harus menjalani operasi sebelum Mugello. Saya tidak akan balapan. Namun ternyata saya dapat kabar baru Jumat dan saya sudah ada di sini. Saya pun berkata, oke. Saya mencoba membantu tim dan saya coba membantu Honda. Mencoba beberapa perangkat untuk mengerti pengembangan di masa depan. Ucapnya, saat menjalani balapan sangat sulit tetapi saya banyak mendorong 7 hingga 8 lap di awal. Saya bisa berkendara dengan pace bagus. Sebelum jatuh saat melihat hujan deras dan sulit menuntaskan balapan. Pada akhirnya kami bisa sampai pada titik finish. Sekarang kami akan punya balapan sangat penting untuk musim ini yakni operasi humerus kanan saya. Kita lihat saja apakah semua berjalan lancar dan kembali selangkah demi selangkah. Seperti yang diketahui, nyeri hebat yang dirasakan selama balapan sepanjang 2021 hingga 2022 membuatnya sangat menderita. Namun demikian, Marquez adalah pekerja keras yang pantang menyerah. Rasa tersebut pun diabaikan demi mewujudkan harapan naik podium. Hanya saja semakin lama ia sangat terganggu dan pergerakannya pun terbatas. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta asa untuk memperpanjang karir, Marc Marquez berjalan ke arah yang ditunjukkan tim dokternya. Itu bukan pilihan saya sepenuhnya karena dokter setuju untuk menjalankan operasi. Tetapi mudah memilih seperti itu karena dengan kondisi fisik sekarang. Saya hanya bisa balapan 1 atau 2 tahun lagi. Namun saya harus berhenti karena tidak menikmati akibat sangat menderita. Ia menuturkan, itu menjadi satu-satunya opsi jika mau melanjutkan karir. Bisa saja itu berita buruk tetapi bagi saya itu berita baik karena dokter menemukan masalah dan mengatakan rotasi terlalu besar. Mereka bilang, datang kemari, kami akan mencoba memperbaiki. Mereka sangat meyakinkan dan ini membuat saya gembira. Target operasi ini adalah bagaimana membuat saya menikmati balapan di MotoGP lagi. Mencoba kembali saat saya siap dan mencoba menikmati balapan lagi. Namun tidak tahu apakah saya akan menang atau tidak. Pungkas Marquez.